tadi saya sedang berada di rumah Batik Aceh, jalan. Sedara Lun, rumah batik Aceh di Desa Menasa Manyang, Aceh Besar, hingga kini konsisten menghasilkan produk-produk berkualitas serta khas nuansa Aceh. Dari berbagai motif batik yang dihasilkan di sini, 4 diantaranya bahkan sangat diminati konsumen, yaitu pintu Aceh, pucuk rebung, rencong, dan motif khas Aceh Gayo. Produk yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari kemeja, setelan suami istri, sarung, selendang, kerudung, serta gamis. Pengelola mengaku permintaan batik Aceh meningkat, terutama dari sejumlah SKPA. Terlebih menyusul surat imbauan dari PLT Gubernur Aceh agar memprioritaskan penggunaan produk Aneuk Nangro, khususnya batik pada hari tertentu, maupun kegiatan formal pemerintah Aceh. Sekarang ini kan udah hampir kurang lebih 12 tahun di sini, saya di sini ya, selama saya ngurus batik ini. Jadi udah dikenal, karena setiap apa namanya setiap tahun ketua dekranasnya kan mempromosikan dari dulu ke sampai sekarang. Misalnya orang gubernur atau yang lain kepala dinas ke luar daerah atau ke luar negeri. Bahwa batik di sini promosikan. Sementara untuk harga, setiap produk dibanderol mulai dari Rp150.000 hingga jutaan rupiah, tergantung bahan bakunya. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna, Serambi On TV.